Pada saat ini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Reses Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Dr. Andes Haji Marwanda Sopang MSI dari Jakarta hadir di Kecamatan Panai Hilir, tepatnya di ruangan kafe milik warga di Jalan Cinta Makmur Desa Sei Sanggul. Hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 adakan acara sosialisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH. Badan Pengelola Keuangan Haji dalam kurung BPKH menggelar diseminasi sosialisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam kurung BPIH dan keuangan haji di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Ketua IPHI Kecamatan Panai Hilir Haji Abdul Wahab Hasibuan SPD MPD menyampaikan apresiasinya terhadap BPKH. Kegiatan tersebut penting untuk memberikan penjelasan dan pemahaman secara langsung kepada masyarakat mengenai BPIH dan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. Ini adalah pertama kalinya Kepala BPKH langsung yang hadir di Kecamatan Panai Hilir. Sementara Deputi Investasi dan Kerjasama Luar Negeri BPKH Hari Prasetya mengatakan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait BPIH dan pengelolaan keuangan haji. BPKH sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola keuangan haji memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. BPKH telah menyiapkan strategi pengelolaan keuangan haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi keuangan haji, kebutuhan jamaah haji, dan dinamika global. Sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait BPIH dan pengelolaan keuangan haji. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan dukungan kepada BPKH dalam mengelola keuangan haji secara optimal. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam kurung DPR RI Dr. Andes Haji Marwanda Sopang MSI memastikan pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH aman. Selaku Ketua Panja Haji tersebut juga menginformasikan kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241.000 dan istitha'ah kesehatan sebagai syarat pelunasan biaya haji 2024. Hal ini termasuk dalam penyesuaian kebijakan pelunasan biaya haji mendatang yang akan ditetapkan pemerintah. Menurut informasi dari Mora Tahan Setiadi Hasibuan selaku panitia lokal menyebut bahwa peserta dalam acara tersebut berjumlah 150 orang. Dalam dialog sosialisasi diseminasi BPKH tersebut berjalan dengan khidmat dan lancar. Syarifuddin Marpaung, Kepala Biro Palapa TV Labuhan Batu, mengabarkan. Nanti akan dijelaskan. Dan selanjutnya setelah selesai beliau mereka berdua menyampaikan. Transportasi juga di catering. Jadi
Ini sebenarnya ini harapan dari sebagian masyarakat kita. Kalau ditanya, kadang mereka pun melihat ada hotel tulisannya LTH, LTH itu Lembaga Tabung Haji Malaysia. Nah, yang dari kita ini kok belum ada yang hotel ininya Indonesia atau Indonesia. Jadi yang ke depan memang kami akan fokus di situ, Pak. Jadi nah, tadi juga ada, kalau BPIH sama tadi sudah diserap dijelaskan. BPR satu mengenai keagamaan. Itu mitranya Menteri Agama. Di dalam Kementerian Agama ini apa saja yang paling penting kita bahas? Ya satu mengenai agama-agama, agama Islam dan agama-agama lain. Di dalam agama Islam ada mengenai dakwah. Sampai ke bawah perangkatnya itu ada penyuluh. Itu pemerintah. Ini teman saya di satu kelas penyuluh ini, Pak Samsur Rijal ini. Ini teman saya satu kelas. Tetapi penyuluh yang dari pemerintah ini sangat sedikit dibanding penyuluh dari masyarakat. Siapa penyuluh masyarakat itu? Dai-dai, ustad-ustad yang mengabdikan dirinya membimbing masyarakat. Itulah penyuluh yang betul-betul melekat di masyarakat. Besok daftar, Pak. Semua kita ingin menunaikan rukun Islam yang kelima sambil memang banyak cerita tentang haji. Begitu tadi Pak Haji Abdul Wahab Hasibuan bercerita, itu membangkitkan emosi keagamaan kita. Kata Simora merinding. Jadi dahulu waktu saya kuliah bersama Pak Samsur Rijal ini, saya menulis di Waspada, berhaji itu wajib sekali. Kalau orang mau haji kembali, kita haji itu ada tiga. Satu di Arafah, yang kedua di Muzdalifah, yang ketiga di Mina. Inilah haji. Kalau yang di Haram di Madinah, itu sunat semua. Yang tiga ini tempat. Tiga tempat ini enggak pernah bertambah. Mina itu segitu-segitu saja. Arafah itu segitu saja. Bu terpilih setelah ada undang-undang pesantren, kami sudah mengusulkan lahir satu dirjen pontren di Kementerian Agama. Jadi tidak pendis, sekarang ini dirjen pendis, dirjen pendidikan agama Islam. Kemudian ada nanti kalau sudah disetujui dan sudah diusulkan. Kemudian kalau berbicara dengan Pak Marwan dan Sopang, bukan karena beliau ada hubungan satu keluarga dengan kami, ya. Ada sobat itu dengan hasibuan, ada ikutannya, ada ikatannya, ya. Ya. Ya, bukan orang asing, ya. Kami sudah rasakan bagaimana perjuangan beliau tatkala menetapkan ONH, ya, di Komisi 8. Karena pada saat maka pasti jamaah kita menderita di Mina, tidak bisa merebahkan diri, tidak bisa juga antrian panjang di kamar mandi, itu yang paling sulit. Nah, kemudian kepada kemarin kita nginep Pak di Jarwal, Bapak hadir di sana ikut berjamaah sholat, tidak salah sholat juhur atau sholat asar. Bapak memberikan bimbingan lagi di sana. Jadi sudah suaranya, ya, jasa-jasa beliau ini, ya, sangat-sangat kita harapkan lah. Meter pun tidak cukup. Jadi uang umat Islam mendaftar haji jumlahnya sudah 165 triliun. Yang begitu banyak ini dikelola oleh BPKH, hasilnya per tahun. Sampai di Madinah, yang saya jumpai langsung dengan Andinda Mora Tahan Sejadi. Ya, mana-mana jamaah yang pada saat itu kebetulan kesehatan kami agak terganggu, langsung ditanggapi, diantar kabus, diantar, dicari tempatnya, dikasih, ya, apa-apa yang kita inginkan, ya, dikasih terus, ya. Begitu juga lalu pulangnya, lalu pulang jumpa juga di Madinah, ya.
Kemana Pak Haji katanya? Ini kan, kemana apa kita? Saya nggak bisa jalan. Sama Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Panihilir juga tadi mengucapkan bahwa selama keberadaan Bapak di sini bisa membawa hikmah kepada masyarakat Panihilir khususnya dan umumnya masyarakat Labuan Batu yang hadir di belakang kita pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Baghil dalika wajhikal karim wa'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afad wa taqdi lana ya Allah biha min jami'il hajat wa tutahiruna biha. Bye.